Ke pasaraya membeli Android sebagai hadiah dari kelulusan. Mari berlumba memakmurkan masjid sebagai tanda orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Arissa Kristina binti Muhammad Zaidi selaku pengacara TV PSS Tasmu. Pada hari ini, saya berada di kawasan Kempas lokasi terletaknya Masjid Al-Mizan. Dan saya juga akan mengungkapkan cerita seribu kata mengenai masjid ini. Masjid memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan umat Islam dan menegakkan tamadun kehidupan mereka. Takrif masjid dari segi bahasa ialah berasal dari bahasa Arab sajadah, yasjudu, sujudan, yang membawa maksud erti sujud. Nama saya Muhammad Muhtaj bin Yaakob. Saya merupakan setiausaha di Masjid Al-Mizan ini. Saya boleh cerita sikit tentang sejarah masjid ini. Masjid ni sebenarnya telah mula dibina pada 1996, April 1996, di mana kos pembelanjaan dia lebih kurang dalam 2.2 juta. Bermulalah pada 1996, di mana April 1996 masjid ini mula dibina. Jadi sejarah menunjukkan bahawa selama 20 bulan daripada April 1996 hingga ke Mac 1998 masjid ini telah siap dibina. Dan pada 13 bulan Mac 1998 merupakan hari solat Jumaat yang pertama di masjid ini. Masjid ini terletak bersebelahan lebuh raya Pasir Gudang yang berkeluasan 0.6 hektar yang mendapat peruntukan pertama RM400,000 oleh Tan Sri Ghaffar Baba. Timbalan Perdana Menteri ketika itu RM700,000 dari Adul Kempas Dato' Abdul Kadir Anwar dan Ahli Parlimen Pulai Tan Sri Muhammad Ramai. Selain itu, sumbangan RM500,000 dari Pulling Development Sedang Berhad dan RM600,000 dari sumbangan orang ramai. Mereka bentuk masjid ni adalah empat segi. Kalau kita tengok, kan, itu bentuk dia empat segi lebar dia kita boleh dapat dalam 40 jemaah, 30 hingga 40 jemaah untuk satu sah. Keunikan lain masjid ini termasuklah mempunyai kubah separuh bulat dan sebuah menara. Pada malam masjid ini akan dihiasi dengan lampu berwarna hijau. Selain itu, mempunyai karpet bercorak raudah serta hiasan bunga yang indah. Uniknya masjid ni kita ada kolah untuk kadang-kadang orang nak ambil air-air kolah di masjid, kita hias dengan pokok-pokok. Okey, ketarikan untuk masjid ni kerana masjid ni merupakan salah memang the only masjid, maknanya hanya masjid ini saja yang berada di bersebelahan dengan kebun raya Pasir Gudang, daripada Taman Peling ke Pasir Gudang. So dia berada di tengah-tengah. Satu lagi keunikan dia, dia berada di pinggir kampung di mana penempatan penduduk disambungkan dengan jembatan kecil yang dibina untuk menyambungkan penempatan penduduk dengan masjid. Masjid ini dilengkapi dewan mini yang lengkap dengan penghawa dingin, sistem audio, pentas cantik menyebabkan Masjid Al-Mizan dipilih oleh Jabatan Agama Islam untuk mengadakan majlis nikah ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Ini setting rakusi untuk nikah. Jadi kita buat yang cantik supaya orang puas hati lah datang. Antara manfaat masjid ini selain menjadi tempat beribadah, masjid ini juga menjadi pusat ilmu dan pendidikan, tempat musyawarah, tempat jalinan ukhuwah, tempat akad nikah dan tempat perlindungan. Bahawasanya yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan akhirat. Masjid Al-Mizan ini membuktikan bahawa tempat ini untuk diimarahkan dan tempat ini juga untuk menjadi keperluan kepada masyarakat. Sekian sahaja bicara saya, salam dan silap mohon dimaafi. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye!